Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Balik lagi bersama saya Nino Sutrisno dari juragan.co.com. Kali ini kita akan mengarahkan domain yang telah kita dapatkan di ID CloudHost ke Blogger. Pertama, kita masuk ke dashboardnya, lalu klik bagian domain. Oke, pilih domain yang akan kita arahkan ke sini ya. Kita pilih yang agen obat WC Mampet, lalu klik manage name server. Oke, sampai di sini klik di bagian DNS management ya, DNS management. Oke, sampai di sini kita buka bloggernya. Kita buka bloggernya, kita masuk ke bloggernya yang telah kita siapkan sebelumnya. Mana ya? Nah, ini masuk ke setting. Lalu kita scroll ke bawah, ada kata custom domain. Kita tambahkan www titik paste paste nama domainnya ya. Kita copy saja dari sini. www titik paste di sini, lalu klik save. Nah, ini akan error pastinya. Kita masukkan CNAME-nya di sini, ada CNAME, www destination-nya kita copy di sini. Nah, karena di sini udah ada CNAME ya, CNAME-nya kita bisa rubah mungkin ya, rubah dari sini aja nih. Jadi www CNAME ininya masih sama, lalu klik save change. Ya, ini sudah sukses. Lalu yang kedua adalah namenya agak beda nih, kita copy, lalu kita tambah add namenya. Ini masih CNAME ya. Ya, destination linknya, destination ininya kita arahkan ke sini. Ya, copy, paste, record. Ya, sudah terupdate ya. Ini sudah ya, ini sudah kita save dulu. Oke, ini sudah terupdate, lalu kita masuk ke tutorial panduannya ya. Setelah itu nanti kita rubah ke tadi CNAME-nya ya, sekarang rubah ke ininya, apa namanya, record yang lainnya nih. Selanjutnya pilih domain. Oke, ini at record www sudah ya tadi. Lalu kita masukkan ini agak loading ya. Kita tambahkan record lagi, lalu ini pakai add.
Lalu di bagian bawahnya A, tipenya A. Lalu kita masukkan. Nah, sulit di copy paste nih, loading. Oke, bisa di copy nggak? Enggak ya. Ini kenapa webnya ya? Nah, ini di copy. Lalu paste di sini, lalu add record. Ya, sambil nunggu kita masukkan lagi. Ini sudah masuk ya. Ini sudah masuk, lalu save lagi. Lalu add lagi, ini pakai add, ini double double a, lalu record lagi. Tiga enam tiga delapan ya, kita masuk, tambah record lagi. Lalu yang keempat, ini juga add, select one, lalu paste lagi, add three good. Oke, ini cancel ya, ini udah masuk, lalu save. Oke, tunggu prosesnya. Lalu kita masuk ke blogger lagi, kita save coba. Bisa? Tidak. Oke, langsung bisa ya. Lalu ini checklist ke kanan ya. Redirect, lalu ininya juga HTTPS-nya juga. Oke, semuanya sudah selesai. Lalu kita tes mungkin langsung nggak? Oke, langsung ya. Nunggu proses terhubung terlebih dahulu. Lalu next, sudah ya, sepertinya sudah semua. Nah, ini domainnya nanti butuh proses beberapa menit mungkin atau beberapa jam untuk propagasi ya. Yang terpenting sudah redirect ya ke domain baru. Oke, gitu aja teman-teman. Nanti kita akan lanjut.